pemirsa, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintahan Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis melalui panitia PHBI menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah dengan melaksanakan berbagai perlombaan keagamaan pada Senin 15 Juli 2024 yang bertempat di halaman SDN 1 Benteng. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Camat Ciamis atau yang mewakilinya, Lurah Benteng, Ketua PHBI Kelurahan Benteng, para peserta dan para tamu undangan lainnya. Menurut Ketua PHBI Kelurahan Benteng Ahid menyampaikan kebahagiaannya atas terselenggaranya kegiatan memperingati pergantian tahun umat Islam. Ia pun berterima kasih kepada seluruh yang terlibat dalam menyukseskan dan memeriahkan acara. Dari Ciamis, Jawa Barat, Dede Irwan Nusa Priangan mengabarkan. Kami atas nama panitia Kelurahan PHBI Kelurahan Benteng setiap tahun sudah biasa kurang lebih selama 7 tahun atau 8 tahun kami melaksanakan menyambut Hari Besar Islam. Satu tahun satu kali dalam rangka kebahagiaan kami dalam menyongsong kemajuan agama Islam yang berada di Indonesia. Kami Kelurahan Benteng udah agak lama melaksanakan menyambut Tahun Baru Islam itu diadakan selama 10 hari. Mulai dari tanggal 1, mulai menyambut tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Pada tahun ini 1446 Hijriah kami melaksanakan beberapa kegiatan selama 10 hari, diantaranya udah jadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Benteng, umumnya umat Islam semuanya selalu mengadakan doa bersama, doa awal akhir tahun dan awal tahun di akhir tahun Hijriah dan awal tahun Hijriah. Selanjutnya pada tanggal 1, malam tanggal 1 Muharram kemarin, kami mengadakan pawai obor tingkat Kelurahan Benteng dengan cara berjalan kaki dan diberikan hadiah per RW masing-masing. Jumlah di Kelurahan Benteng RW ada 9 RW. Dengan konsep sekarang, pawai obor itu membuat masjid dengan semboyan Masjid Wali Songo. Karena secara kebetulan jumlah RW di Kelurahan Benteng ada 9 RW. Masing-masing RW kita kasih tugas untuk membuat masjid secantik mungkin dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Islam. Itu sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, yang kedua, menyongsong adanya pilkada atau pemilihan, kami membuat sosialisasi penataan calon pemilih untuk sosialisasi pilbuk dan pilgub udah dilaksanakan. Selanjutnya kami dalam acara runtuyan kegiatan di bulan Muharram ini, agenda selanjutnya yaitu kemarin sudah dilaksanakan, kami membentuk tim waris sekelurahan Benteng dengan ada panitia, ada organisasi tim waris sekelurahan Benteng dengan anak cabangnya dari masing-masing DKM.